Nah, ini adalah salah satu lifestyle hotel di pusat kota Solo, deket banget sama Mall Paragon, deket sama Mangkunegaran. Nah, ini aku paling suka nih kamar-kamar yang simple tapi kayak minimalis kayak gini ya. Oke guys, selamat sore. Kali ini masih ada di kota Solo, cuman aku bukan mau ngajakin kalian kuliner, aku mau ngajakin kalian staycation ya guys. Nah, ini adalah salah satu lifestyle hotel di pusat kota Solo, deket banget sama Mall Paragon, terus juga deket sama Mangkunegaran, deket dari mana-mana guys. Ini namanya Hotel Laksana Solo, tempatnya nyaman banget di dalam gang gitu, jadi tenang banget. Kita langsung let's go guys. All by myself, you pulled away, you couldn't say what we were struggling. Adem. Wih, tempatnya keren nih. Dulu aku udah pernah kesini, tapi sebelum di manage sama Davam ya guys ya. Dulu masih namanya Laksana Inn. Selamat sore mas, ya mau check in atas nama Joni Raja. Ya oke, siap. Stay satu malam. Iya. Ini sudah dapat paketan dinner juga ya Pak. Iya, oke sih. Siap, makasih mas. Oke. Lantai 3 ya mas. Oke siap, makasih ya mas ya. Ya, jadi motorku aku taruh di situ ya guys ya. Ini masuk lewat belakang gitu. Terus, nah ini nanti masuk langsung sini. Kalau kalian mungkin dari depan bisa situ. 316 nih guys. Oke. Nah ini lantainya, keren banget loh. Cakep banget nih. Udah bener-bener beda sama waktu dulu aku kesini. Tapi semenjak dipegang Davam nih, jadi banyak perubahan sih. Keren-keren. Nah, 316 guys. Nah ini aku paling suka nih kamar-kamar yang simple tapi kayak minimalis kayak gini ya. Cakep, bilangnya apa ya, lifestyle hotel nih. Thank you Hotel Laksana Solo. Maybe we're over it, or maybe just lovers, cause under the covers baby you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving, loving, loving on me. By the way guys, ini kamarku ini yang tipe deluxe ya. Jadi sebenarnya di sini ada beberapa tipe. Ada yang milenial itu paling cuma sekitar 15 meteran, tapi menurutku tuh udah bagus banget ya. Aku lihat di online travel agent gitu. Jadi ada deluxe, milenial, sama satu lagi kalau nggak salah, atau ada superior. Menurutku ini nyaman banget ya. Jadi kasurnya juga kayaknya bantal empuk. Nanti kita malam kita coba ya. Terus ada TV, terus kan di sini ada sofa. Sofanya juga keren ini. Anak muda banget ya. Nah, terus dari sini kita bisa lihat itu. Ini kayaknya madep ke selatan guys. Jadi nah itu si Sriwedari itu ya. Kalau paragonnya sebelah sono enggak kelihatan. Oke, ini lagi mendung sore-sore ya. Tengah kota banget nih. Oke, ini mungkin lampunya karena cuma dari situ guys. Itu sama ini, sama dua ini. Jadi tengahnya ini sudah nggak ada lampu lagi ya. Mungkin jadi agak gelap. Kalau kalian mau, kalian bisa buka jendelanya kayak ini. Jendelanya aja ya, karena menurutku ini sebenarnya udah cukup gitu. Cuman kalau kalian butuh yang lebih terang lagi, buka jendela ya. Kalau malam paling ya cuma itu aja sih. Oke, sekarang kita lihat kamar mandinya ya. Nah, ini dia guys. Clean banget ya. Tuh, cakep banget. Aku suka banget nih tipe-tipe hotel kayak gini guys. Jadi modern, minimalis, kayak gini. Top nih, aku suka nih guys. Duh, kecedut. Tuh. Sampo apa sabun ya ini? Terus komplit. Sanitary.
ada sikat gigi, sabun, lembar, cap, top. Terus untuk minumnya, free-nya dapat 2 botol ya seperti biasa. Juga ada gula, teh, kopi. Mantap. Oh iya, ini nyelempit di bawah guys. Ini ada gulbarnya. Kalau kalian mau naruh apa-apa di sini bisa nih buat minuman atau apa dingin ya. Cakep. Ini sandalnya juga ada nih guys. Dapat sandal hanger. Ini kalau lihat di Agoda nih sekitar 25 meter nih guys kamarnya ini ya. Nanti aku coba liatin screenshot aku pajang di sini. Kalau bener yang ini gelap sini 25 meter. Oke guys, baru aja selesai mandi dan air panas berjalan dengan lancar ya. Cuma tadi yang pencetan isinya sabun atau sampo itu aku bingung. Gak tahu kenapa kok gak mau keluar atau emang gak diisi. Nanti aku mau tanyain sih. Let's see. Always stay humble and kind. Ini ada dispenser juga buat ambil minum ya. Anyway, aku mau dinner dulu ini di bawah guys, di layanan. Ya ini dia, makan tulis. Ada ayam goreng. Terus ini kayaknya ayam sambal matah gitu ya. Sudah ada jus. Seger banget ini. Ini pisang goreng. Tahu semua nih, mantap. Oh yeah. I feel like there's something new. Something in the air, some point of view. Oke okay guys, sudah kenyang banget. Menurutku tadi jusnya enak, terus french fries juga enak. Kalau yang makanan aku tadi lebih suka yang ayam goreng. Cuman sayang tadi kayak kremesannya tuh kurang crunchy, kurang kris gitu loh ya. Oke, okay, tapi jusnya sama ayamnya juga udah enak kok. Terus ini aku mau ngasakin kalian lihat keluar. Ya. Ini kalau malam cakep banget loh. Ada lampu-lampunya gini. Wih, ini tapi agak hujan ya guys. Ini aku dari sini supaya lebih kelihatan nih kalau malam lebih cakep-cakep. Dalam gang banget dan lagi sendu ini hujan guys. Oke guys, balik kamar. Ini aku tapi minta tolong untuk dicek ya ini. Oh, habis ya? Oke, siap. Oke, makasih mas ya. Mantap. Jadi tadi aku bilang di resepsionis kalau sabunnya itu kok nggak keluar gitu. Nah, terus langsung housekeeping langsung datang. Cepet banget, mantep sih. Terus... Oke, langsung cepat dipasang guys. Oke. Siap. Terima kasih mas ya. Oke guys, ini kayaknya aku mau edit-edit dulu. Ya, habis itu istirahat. Besok kita cobain breakfastnya. Another week, another day, another hour since you went away and so cliche you didn't say goodbye. Oke, good morning guys. Nah, ini udah tidur semalam, enak banget tidurnya. Menurutku ini bantalnya juga empuk ya. Terus juga ada yang bantal biru itu juga empuk juga guys. Ini kasurnya juga empuk. Terus kalau menurutku ini salah satu hotel tengah kota yang terbaik juga sih. Dan ini kayak buat kaum milenial gitu. Dan aku juga sukanya nih, tipenya modern minimalis ya gitu ya. Mantep sih ini. Oke guys, aku mau ke lantai satu dulu buat makan. Tapi sebenarnya makannya tuh katanya di lantai 6 biasanya. Nah, cuman ini lagi di renov lantai 6, kita makan di lantai 1. Oke, oh iya, kalau gitu kita lihat coba aja ya ke lantai 6 dulu ya. Nah, oke nih guys, kalau kalian di sini biasanya tuh makannya di lantai 6 ini, di sini guys. Bener ya mbak ya? Cuman ini lagi renovasi ya? Iya, baru renovasi.
Berapa lama nih nanti kira-kira? 8 bulanan. Oke. Nanti ya guys ya, ini di sini. Wih, keren loh bisa lihat luar gini. Mantap. Oke lah, udah lapar, kita langsung ke lantai 1 dulu. Mari Mbak, makasih ya. Oke guys, ternyata salah. Jadi ternyata nanti lantai 6 itu udah gak dipakai lagi. Jadi kalau breakfast semua nanti dijadiin satu di bawah guys. Oke. Jadi lantai 6 itu nanti mau dijadiin kamar. Oke guys, breakfastnya itu disini ada dapur ya, dapur. Terus di sini juga ada ikan colo-colo, terus juga ada nasi goreng sama bibit sama nasi. Oke, ya, kayaknya nanti mau makan di sini aja nih, di luar itu kayak nyaman juga ya. Oh, di sini ada bubur sumsum juga guys, roti kalau kalian nggak mau terlalu kenyang ya, buah-buahan, puding, ada kopi juga, orange juice, mantap. Ya, makan di luar aja nih guys. Oke guys, kita sekarang mau cobain kopinya dari layanan Artisan Coffee. Oke, ini pakai Lamarsugo loh, mantap loh. Terus tuh dan americano nih ya, mantap. Itu juga udah ada jadi satu guys. Nah, ini tadi namanya apa ini? Petapop. Oke siap, ini Mas Rehan. Ini Mbak siapa nih namanya? Jacinta. Iya. Biasa orang namanya Jacinta ini. Jacinta. Oke, terima kasih Kak Jacinta. Nah ini guys, makanya udah keluar. Ini aku ada croissant, aku seneng croissant. Cocok banget nih sama kopi hitam gini ya. Terus ini ada kopi gula aren dan petal pop. Ini dari kayak Rosella ya Mbak ya. Oke. Siap. Makasih. Oh, ini kelihatannya seger banget nih. Mantap. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah. Oke guys, aku baru aja selesai packing. Habis ini mau take out, udah jam 12. Kalau menurutku ini salah satu hotel yang di tengah kota yang aku suka banget ya. Dulu waktu Laksana ini masih belum direnovasi, aku udah pernah nginep di sini juga gitu. Tapi udah beda banget lah sama sekarang ini. Sekarang makin keren banget gitu. Aku suka banget ini. Kedua, lokasinya di dalam kayak gang gitu, kampung, jadi lebih tenang ya. Terus udah gitu ini mau ke Mall Solo Paragon deket, paling cuma 5 menit ke Sriwedari deket, ke Pura Mangkunegaran deket, ke CFD juga kalian jalan ke Sampriadi itu juga deket banget. Bener-bener strategis ini, pusat kota banget guys. Kalian kalau pas ke Solo boleh nyobain ini, harganya sekitar ya range sekitar 200-an itu masih masuk banget lah. Oke, aku mau check out dulu ya guys ya. Check out. Ya, mau check out. Check out. Ya, yeah, oke. Okay. Check out terlebih dahulu ya. Makasih. Kak Juni, kita masih ada barang yang tertinggal? Udah, nggak ada. Oke, terima siap. Kasih. Terima kasih ya Mbak ya, sukses selalu. Mbak Mas, makasih ya. Oke, sukses terus pokoknya ya Mas ya. Oke, ayo. Dan nanti masuk YouTube. Dah, makasih. Hey guys, kalian bisa coba ini ya, hotel ini kalau pas ke Solo, harganya juga sangat bersahabat, sangat pokoknya. Nah ini akhirnya kalau motor ya di belakang sini ya guys ya. Tuh, aman. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya guys, bye.
give me a light when my torch is blown.